sedih. Pilu, tidak berperasaan serta banyak lagi tanggapan seumpamanya yang dapat menggambarkan tentang kes pembuangan bayi yang kini semakin berleluasa. Kelahiran anak ke dunia ini sepatutnya memberikan keceriaan di dalam sesebuah keluarga. Apatah lagi apabila tidak semua pasangan yang berkahwin bernasib baik dikurniakan cahaya mata. Beroperasi lebih 20 tahun, Kem Modal Insan Kuaja diwujudkan sebagai pusat bimbingan remaja bermasalah. Walau bagaimanapun, kem ini boleh dianggap sebagai sinar harapan kepada pasangan yang telah lama berkahwin dan tidak mempunyai anak. Kewaja atau Pusat Kebahagiaan Wanita dan Remaja ditubuhkan bertujuan untuk menyelamat, melindungi, membimbing dan merawat remaja atau gadis dan wanita yang bermasalah akibat aktiviti kehidupan yang tidak bermoral atau mangsa gejala sosial serta pergaulan bebas. Tumpuan dan golongan sasar kuaja adalah gadis remaja atau wanita hamil di luar nikah dan melahirkan anak yang tidak sah taraf. Bagi penghuni yang sudah selamat melahirkan anak, mereka diberi pilihan sama ada untuk menjaga sendiri bayi mereka itu atau sebaliknya. Namun biasanya, bayi tersebut akan diberikan untuk dipelihara oleh keluarga angkat bagi memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan hidup dengan semangat baru. Satu kampung menjerit, bayi dekat kuaja ni baru kamu faham. Baru kamu boleh ambil iktibar, dapat ilmu. Kalau ikut syarat-syarat yang kita rangkumi dengan syarat saya tu, kita ambil standardnya di sini, maknanya warga negara Malaysia yang beragama Islam, berkahwin lebih 5 tahun, tak ada anak langsung. Itu syarat utama kita lah. Dan selebihnya tu, tak kisahlah individu tu orang ternama ke, orang kaya ke, orang kampung ke, janji kita nampak kesungguhan dan keikhlasannya nak memiliki seorang anak. Tiada satu pun insan di dunia ini mahu terjebak ke kancah yang tidak bermoral sehingga membawa kepada penyesalan seumur hidup. Ataupun di bawah pengaruh sedar dia, cara yang bukan mandi cara yang air, mandi cara yang... Namun sememangnya fitrah manusia yang tidak dapat lari dari melakukan kesilapan. Seperti gadis lain yang senasib dengannya di Kewaja, Mira yang merupakan anak kelahiran Pulau Borneo pernah melalui detik hitam yang membawanya ke pusat perlindungan ini. Mengandungkan anak di luar nikah, Mira mengambil keputusan untuk melahirkan bayi tersebut dan diserahkan kepada keluarga angkat. Mula-mula saya fikir di mana saya nak lahirkan baby ini sebab saya belum kahwin. So saya fikir saya kena cari dalam website lah. Then lepas tu saya dapat daripada kawan. So dia bagi saya tempat lain dulu. So bila kita pergi tempat lain tu dia terlalu lama lah. Lama 2 tahun kena tinggal sana. So, tapi saya kan dah berumur kan. Jadi saya tak naklah terlalu lama tinggal kat macam asrama macam tu kan. So, sekarang diorang bagi tahu ada satu tempat yang tak lama macam kat sini. So, diorang tolong hantar saya kat sini lah. Sebenarnya kita memang nak jaga baby ni, tapi bila dengan nasihat dari abah kan, ayah dia bagi nasihat kenapa tak boleh buat ni, kebaikan, keburukan kan, kalau tak serahkan dengan family angkat. Jadi saya berfikir juga untuk masa depan baby tu kan. So saya terimalah keadaan-keadaan tu, saya bagi kat orang dululah. Bagi pasangan yang berhasrat untuk mengambil anak angkat di Kewaja, mereka hanya perlu hadir sendiri ke pusat ini untuk proses pendaftaran yang dibuka pada setiap hari Rabu di minggu pertama setiap bulan. Segala proses berkaitan termasuklah proses perundangan akan diuruskan oleh pihak Kewaja.
Ini bagi mengelakkan timbulnya sebarang kesulitan kepada ibu bapa angkat mahupun bayi pada masa hadapan. Jadi setelah didaftar, bila sampai giliran, kita akan panggil. Jadi kita bukan di sini kita kata giliran tu ikut orang yang paling lama daftar, yang lama menunggu, tidak. Kita tengok rekod siapa yang dah lama sangat kahwin. Kalau misalnya kata dalam rekod saya sekarang ni ada yang 19 tahun, bawa ke bawah tu ramai. Maknanya kalau saya kata ni syarat 5 tahun ke atas, saya ingat 10 tahun ke atas ni pun ada 200 pasang suami isteri lebih yang sedang menunggu. Sudah menjadi naluri seorang ibu menyerahkan bayi yang dikandung selama 9 bulan ini kepada insan yang tidak dikenali pastinya bukan perkara yang mudah. Namun kerana memikirkan nasib bayi yang dilahirkan tanpa bapa ini adalah lebih baik jika ia dijaga oleh keluarga yang dapat memberikan didikan yang sempurna. Mungkin ramai yang berpendapat dengan wujudnya pusat seperti Kewajar ini akan menambahkan lagi kelahiran bayi-bayi kurang bernasib baik seperti ini. Namun sebenarnya dengan adanya Kewajar, sedikit sebanyak dapat membantu mencari jalan penyelesaian terhadap masa depan bayi. Dan seperti ibu-ibu yang lain, Mira juga memikirkan masa depan anaknya. Maka dia sudah bersedia untuk menyerahkan bayi ini kepada keluarga angkat. Setelah segala proses dokumentasi dan perundangan selesai, maka tibalah masanya untuk proses penyerahan bayi kepada ibu bapa angkat. Proses penyerahan dilakukan di pejabat Kewajar dan biasanya bayi diserahkan sendiri oleh ibu kandung bayi tersebut. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Air mata yang mengiringi detik penyerahan ini merupakan fenomena yang biasa berlaku. Kerana ini adalah kali terakhir bagi kebanyakan ibu-ibu Malang ini melihat wajah bayi mereka. Namun berlainan pula bagi ibu bapa angkat, kerana inilah merupakan detik pertama mereka untuk menjalani pengalaman kehidupan yang sangat berharga bergelar ibu dan ayah. Pertama saya dah tanya Su macam mana cara dia untuk ambil kan. Okay, kita masa nak ambil anak angkat tu kita kena bagi, kalau yang bagi yang kerja yang kakitan kerajaan atau swasta, kita bagi slip gaji. Lepas tu kita tengoklah pendapatan kita macam mana untuk bela bayi kan. Kalau tak ada duit macam mana jaga bayi. Lepas tu kita tanyalah juga macam mana cara penjagaan apa semua. Lepas tu prosedur dia macam yang saya tengoklah kan, sini senang. Kita macam surat beranak, mahkamah magistrat tu, balai polis semua lengkap. Jadi apa-apa di masa depan tu kita ada bukti. Mengambil anak angkat di atas dasar ingin melindungi seperti anak luar nikah ini adalah digalakkan oleh syarak, kerana memelihara anak angkat dengan penuh kasih sayang bakal mendapat ganjaran besar selagi hukum syarak dipatuhi. Kesediaan memelihara anak angkat juga memperlihatkan keprihatinan masyarakat terhadap kesejahteraan bayi yang tidak bernasib baik ini.